Hingga Cair, episode 32 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Vian. Apa kabar semuanya? Wah, semuanya baik ya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Oh iya, kalian sudah olahraga belum? Masih ada yang belum olahraga ya? Yuk, kita olahraga supaya badan sehat dan kuat. Tapi sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, coba tebak, hari ini aku mau olahraga apa? Iya, betul, sepak bola. Apakah kalian suka bermain bola? Wah, banyak juga ya yang suka bermain bola. Yuk, kita bermain bersama. Yah, kotor. Cuci dulu deh. Sekarang bolanya sudah bersih lagi karena dicuci dengan air. Teman-teman tahu kan kegunaan air? Iya, benar. Salah satunya untuk mencuci, seperti barusan aku mencuci bola. Teman-teman tahu tidak contoh benda cair selain air? Betul, benda cair itu tidak hanya air. Ada minyak goreng, kecap, madu, susu, sirup, dan lain-lain. Setiap benda cair yang ada di sekitar kita memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, apa saja kegunaannya? Contohnya, air yang sudah masak bisa digunakan untuk minum. Kecap digunakan untuk menambah rasa makanan. Minyak goreng untuk menggoreng. Dan madu bisa dipakai sebagai pemanis untuk makanan dan minuman. Juga dipakai untuk obat. Wah, banyak sekali ya kegunaan benda cair. Nah, benda cair apa saja yang sudah kalian gunakan hari ini? Iya, betul. Kita juga menggunakan air untuk mandi. Kalau aku sudah memakai air untuk mencuci bola. Tapi sekarang aku mau main bola lagi. Kalau nanti kotor, aku cuci lagi deh. Nanti kalau sudah selesai berolahraga, jangan lupa mandi dan berganti pakaian ya teman-teman. Susu ini enak sekali. Teman-teman, sudah minum susu belum? Banyak yang sudah minum susu ya hari ini. Susu juga salah satu benda cair yang berguna untuk tubuh kita. Apakah kalian minum susu setiap hari? Bagus, aku juga. Oh ya teman-teman, sekarang kita membaca cerita yuk. Kalian mau tidak? Asik, semuanya mau. Hari ini kita akan membaca cerita berjudul Kebakaran di Kota Mainan. Wah, ceritanya seperti apa ya? Yuk kita membacanya sama-sama. Mintalah ayah atau ibu untuk menemani ya. Kebakaran di Kota Mainan. Semua warga Kota Mainan berbahagia. Warga dewasa dan anak-anak hidup bersama. Pada akhir pekan, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan membawa ubi jalar. Mereka akan membuat ubi bakar di halaman belakang sekolah. Boneka beruang meniup api terlalu kuat, sehingga memercik ke pohon di dekatnya.
saat itu juga, angin bertiup kencang. Tirai, perabotan kayu, dan seisi kelas semua terbakar. Seluruh bangunan berkobar. Ikan mainan menggerakkan ekornya. Plok-plok. Sekolah terbakar. Boneka beruang berlari memberitahu kuda kayu, si penjaga sekolah. Dia berlari secepat mungkin menemui petugas pemadam kebakaran. Mereka segera beraksi, tapi angin semakin kencang. Api menjalar ke rumah-rumah di dekat sekolah. Boneka beruang dan teman-temannya punya ide. Mereka mengisi ember dan aneka wadah dengan air. Lalu, mereka membantu petugas pemadam kebakaran. Api dipadamkan. Tapi, apa itu? Terdengar teriakan dari dalam kelas. Seorang petugas pemadam kebakaran berlari cepat ke kelas. Dia hanya melihat balok-balok kayu yang terbakar. Dia merasa ada orang dalam bahaya. Dia melihat ke sekeliling dan berteriak, "Ada orang di sini?" Dia melihat ekor berwarna hijau menyembul dari balik meja. Kuda kayu pingsan karena banyak menghirup asap. Petugas pemadam kebakaran membungkusnya dengan selimut basah. Kemudian membawa kuda kayu keluar ruangan. Akhirnya, api padam sepenuhnya. Warga kota mainan membersihkan sekolah. Mereka juga memperbaiki meja kursi untuk persiapan tahun ajaran baru. Seminggu kemudian, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan pergi ke sekolah. Ibu guru meminta petugas pemadam kebakaran datang ke sekolah. Mereka mengajak anak-anak belajar pencegahan dan penanganan kebakaran. Sekarang, kota mainan sudah kembali seperti biasa. Wah, ceritanya seru dan menegangkan. Untuk teman-teman, hati-hati ya. Jangan bermain api, karena sangat berbahaya. Dari cerita tadi, kita jadi tahu lagi kegunaan air, yaitu untuk memadamkan kebakaran. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan tentang cerita kebakaran di kota mainan tadi. Siapa saja yang ada dalam cerita kebakaran di kota mainan tadi? Iya, betul. Ada boneka beruang, bebek, ikan mainan. Lalu siapa lagi? Iya, ada kuda kayu, petugas pemadam kebakaran, ibu guru. Wah, banyak ya. Lalu, di mana ceritanya terjadi? Iya, cerita ini terjadi di kota mainan. Nah, kapan ceritanya terjadi? Ayo, masa lupa sih? Cerita ini terjadi di akhir pekan, yaitu saat boneka beruang, bebek, dan ikan mainan akan membuat ubi bakar di halaman belakang sekolah. Kemudian, siapa yang kalian sukai di cerita ini? Kalau aku, suka dengan petugas pemadam kebakaran, karena selalu siap menolong. Kalau kalian suka dengan siapa? Dan pertanyaan terakhir, bagian cerita mana yang paling kalian sukai?
Kalau aku, saat ibu guru mengundang petugas pemadam kebakaran ke sekolah. Jadi, kita bisa belajar tentang pencegahan dan penanganan kebakaran. Oh iya, kalian sudah menyiapkan alat tulis belum? Bagus! Sekarang, kita mau mengerjakan tugas lagi, yaitu menyusun huruf acak. Apakah kalian siap? Bagus! Semuanya sudah siap. Tenang saja, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Urutkanlah huruf-huruf acak ini menjadi sebuah kata yang ada dalam cerita kebakaran di kota mainan. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira teman kita sedang melakukan apa ya? Yuk kita susun huruf acaknya. M, N, E, U, I, P. Jadinya kata apa ya? Ya, betul. Meniup. Kalau ini gambar apa? Coba susun huruf-huruf acak itu ya. T, R, E, B, A, K, R. Setelah disusun, jadi kata apa ya? Apa? Terbakar. Iya, betul. Kalian pinter deh. Selanjutnya adalah E, B, M, E, R. Wah, kalau ini kalian pasti tahu. Iya, benar. Huruf acaknya jika disusun menjadi kata ember. Dan terakhir, A, A, S, P. Apa? Asap. Iya, betul. Wah, hebat. Jawaban kalian betul semua. Nah, kalian tulis lagi ya tugas tadi di buku tulis. Saat mengerjakan, perhatikan cara duduk dan cara memegang pensil ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, aku sedang mengamati benda-benda cair yang ada di sekitarku dan mencatat kegunaannya. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Benda cair apa yang kalian lihat? Wah, jawabannya ada bermacam-macam ya. Gambarlah benda cair yang kalian lihat itu. Di dapur, aku melihat botol berisi minyak goreng. Lalu, aku tulis dan aku gambar seperti ini. Nah, setelah kalian tulis dan gambar pengamatan kalian, sebutkan kegunaan dari benda cair tersebut dengan melengkapi kalimatnya. Contohnya, minyak goreng digunakan untuk menggoreng. Apalagi ya, contoh benda cair yang ada di dapur. Untung segera dilap. Jadi airnya menyerap ke lap kain ini. Oh ya teman-teman, kalian masih ingat tidak sifat benda cair? Hayo, masa lupa sih? Sifat benda cair itu adalah memiliki bentuk yang mengikuti wadahnya. Contohnya minyak goreng. Lalu apa lagi? Iya, betul. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Seperti air terjun. Satu lagi apa? Iya, dapat meresap. Nah, dari semua sifat benda cair yang sudah kita sebutkan bersama, sifat benda cair mana yang pernah kalian lihat? Wah, sama dong. Aku juga sudah lihat semuanya. Air di botol ini mengikuti bentuk botol. Air ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan sifat benda cair berikutnya adalah dapat meresap. Seperti air yang tadi tumpah dan aku lap dengan kain lap ini.
Oh iya teman-teman, aku sedang mencari dua suku kata dari kata-kata ini. Kira-kira kata apa saja ya yang memiliki dua suku kata? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kata cair memiliki dua suku kata, yaitu ca dan ir. Bagaimana dengan kata yang lain? Apakah menyerap memiliki dua suku kata? Menyerap tidak terdiri dari dua suku kata. Menyerap memiliki tiga suku kata, yaitu menyerap. Apakah kain memiliki dua suku kata? Ya, kain memiliki dua suku kata, yaitu ka dan in. Apakah air memiliki dua suku kata? Ya, air memiliki dua suku kata, yaitu a dan ir. Kalau lap, apakah memiliki dua suku kata? Lap hanya memiliki satu suku kata. Lalu, apakah penggorengan memiliki dua suku kata? Penggorengan tidak memiliki dua suku kata, tapi empat suku kata, yaitu penggorengan. Bagaimana dengan minyak? Ya, minyak memiliki dua suku kata, yaitu mi dan nyak. Dan apakah memasak memiliki dua suku kata? Memasak tidak memiliki dua suku kata. Memasak memiliki tiga suku kata, yaitu memasak. Begitu juga dengan meresap. Meresap memiliki tiga suku kata, yaitu meresap. Terakhir, botol. Apakah kata botol memiliki dua suku kata? Ya, botol memiliki dua suku kata, yaitu bo dan tol. Kalian tulis kata-kata tadi di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Berapa ya? Teman-teman, sekarang kita hitung penjumlahan tiga bilangan dengan cara perkiraan yuk. Kita hitung sama-sama ya. Berapakah hasil dari perkiraan 34 ditambah 46 ditambah 17? Kalian masih ingat caranya kan? Betul, caranya adalah dengan mencari bilangan yang lebih dekat. 34 lebih dekat ke 30, 46 lebih dekat ke 50, dan 17 lebih dekat ke 20. Jika dijumlahkan, hasil perkiraannya adalah 30 ditambah 50 ditambah 20 adalah 100. Apakah hasilnya lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Kita hitung dulu ya. 34 ditambah 46 ditambah 17 sama dengan 97. Hasil perkiraannya adalah 100 dan hasil sebenarnya adalah 97. Jadi, hasil perkiraan lebih dari hasil sebenarnya. Wah, kita sudah menemukan jawabannya. Aku tulis dulu di buku tugas ya, teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan. Wadah yang pertama berisi penuh, keseluruhan, atau utuh, disebut juga satu bagian. Mangkok kedua berisi setengah bagian. Dan mangkok ketiga berisi seperempat bagian. Nah, jika tinggi air adalah setengah dari tinggi wadah, apakah jumlah airnya juga setengah? Dan apakah ketika tinggi air seperempat dari tinggi wadah, jumlah airnya seperempat juga? Pada wadah yang bentuknya sama, tinggi air dan jumlah air akan sama. Karena sifat benda cair yang mengikuti bentuk wadahnya. Tapi di wadah yang tidak beraturan, jika setengah bagian wadah terisi air, tingginya tidak pas di tengah-tengah wadah. Dan jika seperempat bagian wadah terisi air, tingginya juga tidak pas pada tinggi wadah
yang terbagi menjadi 4 bagian. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan. Kalian lihat gambar berikut ini ya. Di manakah kira-kira tinggi air setengah dan seperempat pada masing-masing bangun ini? Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Air dimasukkan ke dalam tabung yang sudah disediakan. Warnai tabung sesuai banyaknya air yang berasal dari masing-masing bangun ini. Apakah banyak air dalam suatu wadah sama, kurang, atau lebih daripada wadah lainnya? Lakukan percobaannya ya, dan catat hasilnya di buku tugas. Selamat mencoba! Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menemani ya. Jangan lupa juga mengisi lembar refleksi ini ya teman-teman. Sampai ketemu besok dengan aku, Vian. Dadah! Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kalian ingat tidak, tadi kita belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar tentang kegunaan benda cair. Salah satunya untuk mencuci bola yang kotor. Lalu, kita juga sudah membaca bersama cerita kebakaran di kota mainan. Ceritanya seru sekali ya. Jangan lupa ceritakan kembali ke orang tua kalian ya, teman-teman. Oh iya, tadi kita juga mengamati benda cair yang ada di sekitar kita. Lalu mencatat dan menggambarnya. Kalian sudah mengamati benda cair yang mana? Gambar dan tulis kegunaannya di buku tulis ya. Setelah itu, kita menyebutkan lagi sifat-sifat benda cair. Kalian masih ingat kan apa saja sifat benda cair? Kita juga sudah bisa mencari dua suku kata dalam satu kata. Lalu, kita juga menghitung perkiraan penjumlahan 3 bilangan angka bersama-sama. Oh iya, kita juga melakukan percobaan teman-teman. Jangan lupa lakukan percobaan ini di rumah dan tulis hasilnya di buku tugas ya. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Yuk, perbanyak latihan di rumah supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa!